Selamat siang guys. Nah, ini Pak Guru ada lagi di Jogja kembali ya. Nah, ini Pak Guru ada di daerah Pakem. Di daerah Pakem itu ada namanya tempat makan ya, resto gitu. Namanya Ledok Sambi. Nah, ini Pak Guru sekarang posisinya ada di Ledok Sambi. Di sana tuh di belakang Pak Guru itu ada apa namanya sungai kecil, di situ buat wisata air juga, juga bisa ngopi, bisa makan di pinggir sungai itu. Nah, itu lihat. Oke, ayo kita turun menuju ke sana ya. Ini salah satunya ada fasilitas outbound flying fox. Kita menuruni turun, kita jauh juga turunnya. Wisata air, main di sungai, banyak sekali yang main di sungai. Nah, ini jembatannya, ini tempat makannya. Jembatan. Tempat pesan kopinya. Karena ini hari Sabtu ya, Sabtu libur kalau di Jogja, ini cukup ramai juga. Nah, ini Pak Guru mau pesan makannya, menunya. Cukup variatif. Nah, ini Pak Guru mau ngopi nih. Ini ada Milo. Pak Guru pesan Milo, minumnya Milo dingin. Ini ada tempe mendoan, ada singkong, ada pisang. Wis, mantap nih.
cobain dulu ah. Banyak sekali yang main di sungai, di air, karena ada juga ya, penyewaan ban. Nah, ini kalau mau makan di tenda-tenda. Flying fox membawa anak. Nah, ini flying fox. Anak kecil berani. Oh, ini ada fasilitas panahan juga ada. Pinball juga ada. Ternyata ini ada kolamnya untuk outbound. Ini untuk outbound. Outbound. Oke, teman-teman sekalian,
Pak Guru sudah selesai ngopi dan naik dari bawah sana itu. Nah, itu dia udah main air juga sambil ngopi tadi. Oke, nah kalau kalian ke Jogja bolehlah mampir ke ya daerah Pakem ya, Ledok Sambi, daerah Pakem. Ini seru sekali. Dan yang jelas sejuk, bermain air juga bisa. Mau panahan juga bisa, mau pinball juga ada. Ya. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu buat kalian. Jangan lupa dibantu dengan subscribe-nya. Oke. Dah.